di perempatan daerah Menur. Daerah Menur di perempatannya, tepatnya di Jalan Kertajaya nomor 258 Surabaya. Nah, di sini itu terkenal mie ayam murah, harganya cuma 5.000 aja, mulai dari 5.000. Terus ada bakso juga, baksonya itu harganya mulai dari 7.000 aja. Ini aku udah sampai dan aku udah pesan, dan parinya lagi molor. Parinya lagi tidur. Nih ya, aku kasih tahu daftar menunya kayak gini. Nih, mie ayam dan bakso rasel ya. Mie ayamnya itu mulai dari harga 5.000 sampai yang paling mahal 11.000. Kemudian ada juga bakso seafoodnya, bakso lobster ya. Lobster ini mulai dari harga 30.000 aja. Kemudian ada bakso tetelan sapi juga, ini harganya bisa dilihat sendiri ya, mulai dari 10 sampai 25.000 aja. Kemudian ada yang bakso biasa yang mulai dari 7.000, sampai ada juga bakso beranak harganya cuma 20.000 aja. Dan ada juga kalau kalian kepingin nasi, ada nasinya juga nih. Nasinya nih, lihat menu nasi sambal mercon mulai dari 4.000 ya, tapi buat nasi putih aja. Kemudian ini kalau kalian mau nambah mercon-nya doang, atau nambah tetelan sapi, atau nambah apa, bisa, ini ada harganya. Dan juga ada minumannya juga nih, alamatnya di sini ya tuh. Nih, ini tempatnya strategis banget, enak pas di tikungan lampu merah kayak gini tuh. Itu sunset ya, itu sunset. Kalau di sini tuh arah Menur tuh, itu sunsetnya di sana. Jadi caranya kayak gini. Kita tunggu makanannya datang dulu ya. Oke. Dan ini udah dateng ya. Tadi aku pesennya itu mie ayam babat. Jadi kayak gini bentuknya, mie ayam babatnya ya. Terus sama abinya Fahri pesen mie ayam campur. Jadi mie ayam campur itu terdiri dari ada kepala ayam, ada baksonya, dan ada cekernya gitu. Kalau babat itu cuma tambahin babatnya doang kayak gini tuh ya. Dan masih tetap sama, kalau namanya mie ayam itu ada mie-nya, ada kerupuknya, sama ada sayurnya gini, sayur sawi ya. Oke, sekarang terus sama minumnya ini ada minumnya jeruk nipis hangat dan sama teh hangat. Oke, aku mau makan dulu ya, nanti aku bakal review rasanya kayak apa. Oke, makan dulu. Rasanya mantap banget. Oh. Bakso, ya bakso keliru. Mie ayam komplit, pentol, ceker kepala ayam hanya 10.000. Rasanya mantul banget, mantul.
Pak Nyus. Rasanya rekomendasi banget. Kalian kalau mau nyoba di Jalan Kertajaya Surabaya. Oke, saya lanjut makan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Imut Family. Oke, ini ya. Mie-nya udah habis nih, udah kosong banget. Udah habis kita makan. Oke, sekarang aku bakalan review seperti yang aku tadi janjiin ya. Ini tuh mie-nya isinya banyak banget. Porsinya cukup pas ya. Terus rasanya enak, gurih. Habis itu ini kan tadi aku menunya babat ya. Mie ayam babat. Nah, ini babatnya itu tadi aku kira itu isinya cuma 3 atau berapa biji doang gitu. Ternyata isinya banyak banget babatnya. Dan babatnya tuh empuk. Jadi enak banget rasa babatnya sendiri tuh udah ada rasanya sendiri. Jadi semisal enggak dimakan sama mie-nya, itu udah kerasa banget babatnya. Kuahnya pun enak, seger ya. Terus untuk tadi yang mie komplit tadi ya, itu ceker sama kepalanya itu udah ada bumbunya, kayak di bumbu kecap gitu, kayak di kecapin. Dan itu juga kerasa banget enaknya. Udah kerasa banget enaknya, pas rasanya nggak manis juga, nggak terlalu asin, pokoknya pas banget, enak di lidah aku tuh, enak pokoknya. Nah, ini tuh harus kalian coba ya, harus kalian coba makan di sini, karena ini beneran murah, enak, dan nggak kaleng-kaleng pokoknya, rasanya tuh mantap. Kalian bakal nanti kalau makan di sini bakalan pengen nambah, karena ini kurang kalau menurut aku ya, soalnya rasanya terlalu enak banget, pokoknya enak, mau enak kol tuh Fahri aja sampai habis nih, lihat ini tuh makan ya Fahri ya. Oh, Fahri sampai makan sendiri nih, lihat ini, wow kan. Fahri yang tadinya itu tidur ya kan, terus dia dengar aku makan enak gitu, akhirnya dia bangun dan dia bilang aem gitu ya. Siapa? Aem. Dia bilang aem, dia minta makan. Dan pas aku suapin gitu bilangnya. Fahri suka ya, Fahri. Dulu aem kata dia, aem ya mana aem aem ya enak ya tuh, enak kan Fahri aja mantuk enak banget. Kalian harus coba kesini ya, wajib itu ya, karena dijamin murah. Dua orang bawa uang 20.000 aja udah cukup, udah dapat minum jeruk bisa, tangan bisa minum. Terus jeruknya di sini itu ada dua macam, jeruk nipis dan jeruk peras. Dan enak banget jeruknya itu, kecutnya pas, manisnya juga pas. Pokoknya enggak kurang enggak lebih, semuanya itu pas dan enak banget. Dan wajib coba di sini. Jangan lupa kalau lewat sini wajib mampir ya di Kertajaya ya, pojokan tikungan pas lampu merah. Harga teh hangatnya sama es tehnya sama ya, cuma 3.000 aja. Untuk es jeruknya sama jeruk hangatnya juga sama, 4.000. Jadi untuk es sama hangat sama harganya, pokoknya sama-sama teh atau sama-sama jeruk gitu aja sama, nggak ada bedanya. Murah banget kan, tehnya aja cuma 3.000 doang. Kalian bisa pilih teh hangat atau es teh. Pokoknya wajib di sini, kalian harus mampir ke sini. Gak boleh kemana-mana, karena di daerah sini tuh terkenalnya harganya agak tinggi-tinggi, yang murah cuma di sini aja. Jadi kalian harus di sini, harus mampir. Oke, sekarang kita udah kenyang, kita mau
pulang dulu ya. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian. See you.